Kata-kata hari ini, hari Jumat hari baik, bos. Teman-teman kesini bisa beli semuanya. Masuk Pak Trubus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syafiq di Mas Pedro Channel. Mumpung masih di kebun asih di bonsai Sragen, kurang afdol kalau saya tidak meliput, tidak memperlihatkan hasil programan Ficus Prick, Ficus Retusa teman-teman. Salah satunya ini di belakang saya, ini yang sudah mulai lekas gabung dan sudah mulai ada pembentukan. Untuk lebih jelasnya, bukan ya teman-teman, nah, informal bonsai Ficus atau bonsai iprik. Ya udah, biar lebih jelasnya akan saya perlihatkan dari tahapan awal penanaman awal seperti apa sampai yang sudah gabung-gabung seperti ini seperti apa. Ya udah, buat teman-teman yang belum subscribe, mau silakan di-subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Pedro Channel. Kita belajar bareng melalui channel Mas Pedro ini. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di Mas Pedro Channel. Inilah kebun dari asih di bonsai Sragen yang 80% jenis ficus, teman-teman. Oke, untuk khusus di video pertama ini saya akan memperlihatkan iprik, teman-teman. Iprik hasil gabung batang yang nantinya akan diprogram dijadikan sebuah bonsai informal. Untuk penanaman awal hanya seperti ini, teman-teman ya. Nih, penanaman awal. Jadi nanti tentu saja ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menuju ke proses selanjutnya, teman-teman ya. Nih, iprik penanaman awal hanya seperti ini saja, teman-teman. Dan untuk proses selanjutnya nanti ada tahapan-tahapannya, akan saya carikan yang sudah di proses selanjutnya. Ini di depan saya nih. Jadi untuk membuat bonsai informal tentu saja sedikit meliuk ya, teman-teman ya. Nih, jadi sebagian batang itu akan dipatahkan, dilarikan ke atas. Jadi nanti akan membuahkan sebuah tekukan untuk meliuk informal ya, teman-teman. Seperti ini. Nanti selang berjalannya waktu, pohon akan berkembang dan akan menempel sedikit demi sedikit. Nantinya pun akan ada tahapan demi tahapan yang dilakukan lagi, teman-teman ya. Yang penting pohon hidup sehat, setelah itu sudah mulai gabung. Nanti bagian yang enggak dipatahkan ini akan disisakan hanya satu untuk tangan kedua. Jadi untuk tangan pertama hanya di bawah seperti ini. Ini di bawah nanti, jadi akar yang tadinya tertanam oleh karpet itu akan dijadikan sebuah batang. Dan nantinya akarnya itu akan di bawah seperti ini. Nantinya akan mekar-mekar akarnya. Karena ini masih di dalam karpet, belum terlihat jelas untuk akarnya. Karena ini baru proses awal, hanya baru ditekuk seperti ini. Untuk prosesan selanjutnya, ini yang sudah lepas karpet, teman-teman. Nah, ini yang tadinya tangan pertama nanti ada di sini. Tangan pertama ini nantinya akan dijadikan sebuah batang. Seperti itu, teman-teman. Nih, kita cari lagi untuk iprik selanjutnya ya. Karena pohonnya begitu banyak sekali, teman-teman. Saya jadi bingung juga ya. Nih, jadi ini yang sudah lepas karpet nih ya. Ini seperti ini. Sebagian dipatahkan ke atas, sebagian lagi sisakan ke samping. Nantinya ini akar sudah ditata. Ini di sini itu akan jadi batang dan akarnya itu di bawah sini nanti. Jadi ini akar-akar ini akan jadi batang nantinya, teman-teman. Dan ini tangan pertama di sini, tangan kedua di pas tekukan ini yang ke atas untuk terusan nantinya. Jadi di sini memprogram sebuah bonsai informal
dari Vicus Iprik, ada Kimeng, ada Amplas, dan masih banyak lainnya teman-teman. Ini yang sudah mulai gabung. Jadi saya memperlihatkan dari proses awal saja teman-teman ya. Nih Iprik, nih sudah lekas gabung teman-teman. Nih, ini tangan pertama yang tadi. Dah, nih sudah terlihat ya. Ini nantinya akan jadi batang teman-teman. Jadi tangan pertama itu benar-benar ngepres bawah. Tangan kedua di sini. Ini pun sudah mulai pengepresan ya. Sudah mulai dicangkok-cangkok. Ini buat lanjutan mahkota nanti ke atasnya. Kita cari lagi karena di sini sampel-sampelnya sangat banyak sekali teman-teman. Jadi kita nggak bingung. Saya yang bingung untuk memperlihatkannya dari sebelah mana dulu. Ribuan pohon program gabung batang Vicus teman-teman ada di sini di Sragen, Jawa Tengah. Ini salah satu inspirasi buat kita semua. Kita belajar mumpung ada, mumpung saya juga masih di sini, akan saya sharekan kepada teman-teman semua. Akan saya tunjukkan lagi untuk prosesan selanjutnya. Giliran ini yang sudah mulai gabung seperti ini, nantinya akan diproses lagi teman-teman. Jadi untuk tangan kedua ini kan belum dipotong ya, baru saja mau dipotong-potong, nantinya akan dipotong. Ini pun atasnya untuk lanjutan mahkota belum dipotong-potong, masih banyak teman-teman. Nantinya akan dipilah-pilah mana yang paling cocok untuk jadi terusan. Ayo kita lanjut sembari menonton videonya. Monggo yang belum subscribe di subscribe terlebih dahulu teman-teman. Bantu support channel Mas Pedro agar cepat berkembang. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini untuk yang selanjutnya teman-teman, Iprik ya. Nih, jadi ini batangnya itu menggunakan akar, yang tadinya akar dijadikan sebuah batang nantinya teman-teman. Dan ini di video terlihat pahatan-pahatan kecil, itu dia untuk membuat karakter kesan melintir pada pohon tersebut. Jadi pemahatannya itu seakan-akan pohon terpelintir teman-teman ya. Ini untuk terusannya sudah dipilah, sudah digabung, sudah jelas untuk bentuknya nantinya seperti apa. Dan pohon akan ngepen teman-teman. Jadi di bawahnya bogel besar, katanya itu akan mengecil. Karena di tekukan yang pertama tadi itu kan hanya sebagian yang ditekuk, dan sebagian lagi akan dibuang teman-teman. Nantinya hanya disisakan satu untuk lanjutan tangan kedua. Kurang lebihnya seperti itu. Nih, Iprik, akan saya carikan lagi Iprik lainnya teman-teman. Kubunya sangat luas sekali, jadi sedikit ngos-ngosan jalannya karena di sini itu nggak ngumpul semua. Jadi di sebelah sini Iprik, sebelah sana Kimeng, itu nggak teman-teman. Campur-campur semua. Namun tetap yang terutama itu ada jenis Vicus Kimeng dan Iprik paling banyak. Yuk kita sembari jalan saja, kita cari. Nah ini di sini nemu nih. Ukurannya pun ini lumayan besar. Wow, sangar teman-teman. Nah ini ya, ini yang tadinya akar ini, nantinya akan jadi batang seperti ini. Ini pun belum dipotong teman-teman ya, untuk tangan keduanya. Mungkin akan saya carikan sampel yang sudah dipotong. Ini saya lagi apa ya, mandang kanan kiri, belum nemu yang sudah dipotong. Adapun yang sudah dipotong itu sudah gabung total, jadi sudah rangka bonsainya itu sudah jadi teman-teman. Tangan pertama kedua itu sudah jadi. Jadi itu nanti di tahapan akhir nanti akan saya perlihatkan. Untuk tahapan selanjutnya ini yang apa ya, yang ini yang sebelah kiri ini yang belum dipotong itu akan saya carikan. Nah, akhirnya nemu juga teman-teman. Ini sebelah kirinya itu sudah dipotong. Ini baru saja dipotong ya teman-teman ya. Nantinya akan dihidupkan satu di bawah, mungkin di pas tekukan untuk tangan kedua, dan ini untuk tangan pertama di sebelah kanan mepet di bawah. Akarnya sudah terprogram terarah semua teman-teman, karena sudah beberapa kali saya ucapkan untuk bonsai formal dan informal. Mungkin tidak hanya formal informal, meliuk pun di sini itu akar paling utama. Ibarat itu pondasi harus kuat, jadi akar itu muter semua teman-teman. Iprik, ini pun sama, Iprik lagi teman-teman. Jadi pohonnya itu banyak sekali, jadi kita nggak bingung cari inspirasi. Tangan pertama, tangan kedua nanti di sebelah sana, di belakangnya. Sudah mulai gabung, sudah gabung, tinggal memaksimalkan saja teman-teman. Untuk lanjutannya pun sudah tersedia semua. Oke, next kita lanjut lagi cari lainnya teman-teman. Nih selanjutnya, nah ini yang tadinya tangan pertama itu pada saat penanaman di karpet itu mepet dengan media, sekarang sudah nangkring ke atas. Karena ini yang akar ini itu akan jadi batang. Ini tangan kedua yang pas di patahan tadi teman-teman ya, tangan kedua ke sana. Ini untuk lanjutannya.
Dan untuk lanjutannya pun nggak dipakai semua, nantinya ini batang utamanya akan dipotong dan akan menghidupkan untuk apa ya, cabang yang kecil nantinya akan dilanjutkan. Jadi pohon tersebut nantinya akan ngepen teman-teman ya. Informal. Akan saya carikannya sudah lebih maksimal lagi. Iprik teman-teman ya. Ini iprik. Terlihat pertama ini sudah gabung semua, tinggal memaksimalkan nantinya. Sudah gabung-gabung semua teman-teman. Ini di depan saya pun sama, sudah gabung nih. Prik lagi nih. Nah, terlihat jelas ya teman-teman ya. Akarnya sangar. Pokoknya ini benar-benar cari inspirasi sampai ke Sragen teman-teman. Nih. Dan ini untuk kelanjutannya pun cari yang kecil itu. Kecil ini buat nanti lanjutan teman-teman. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi, kita cari inspirasi lainnya. Nah, seperti yang saya tadi ucapkan, ini ada yang rangkanya itu sudah jadi, tinggal memaksimalkan saja teman-teman. Sudah gabung total semua, tangan pertama, kedua, sampai lanjutannya itu sudah tersedia semua. Jadi ini tinggal pengelosan saja, tinggal memaksimalkan untuk pengarahan saja teman-teman ya. Ukurannya lebih besar dan di sini masih banyak lainnya. Mohon maaf sekali saya tidak bisa menampilkan satu persatu dengan detail karena jumlah pohonnya ribuan, banyak sekali teman-teman. Saya sampai jalan-jalan itu ngos-ngosan seperti ini. Memang monster yang terbesar ada di kebun nasi di bonsai Sragen teman-teman. Masih proses. Oke, itu dia sekilas video proses iprik di asi di bonsai Sragen teman-teman ya. Semoga videonya sekejap bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support channel ini sampai saat ini. Nantikan video-video selanjutnya dari Mas Fitri Channel. Saya Muhammad Syafiq, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.